Nah, ini gambar kota di malam hari anak-anak. Kalian bisa membuat lebih bagus daripada Mr. Abbas. Mr. Abbas hanya memancing kreativitas kalian ya. Kalian bisa melanjutkan dengan gambar yang lebih menarik lagi. Boleh selain kota ya. Oke anak-anak semuanya, kali ini kita akan belajar menggambar dengan background hitam. Dengan apa anak-anak? Background hitam. Kita akan membuka start paint ya. Kita tulis paint di sini. Kita klik selanjutnya. Mr. Abbas ngasih contoh nih, ada gambar pulau ya. Pulau ini backgroundnya hitam ya. Ada Sumatera, ada Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Pulau Papua ya. Ini ada Bali, ada Pulau Madura, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, ada pun cara membuat gambar dengan background hitam. Dengan apa? Background hitam adalah caranya sebagai berikut, anak-anak. Kalian buka pen dulu ya. Pen. Selanjutnya, kalau lembar kerja kalian ini terlalu kecil, kalian bisa membesarkan dengan sorot pada pojok kanan bawah. Ini ada tanda atas bawah anak-anak nih, kita tarik. Nah, porsinya ini 100% ya zoomnya. Selanjutnya, kalau terlalu besar, ini konver pojok gede nih. Wah, ini ada navigasinya, ini kita tarik ke bawah dan ke samping, kita kembalikan ke atas. Nah, dia akan sesuai kertas yang kita inginkan. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan menggambar dengan pola warna hitam. Kita kasih warna hitam dulu pada color one. Nah, sekarang color one kita kasih warna putih juga. Ini warna putih ya, color two warna putih, color one warna putih. Selanjutnya kita klik shapes ya. Untuk fill-nya kasih solid color ya. Setelah kita kasih solid color, kita mulai menggambar nih. Mr. Abbas menggambar dengan background hitam. Pertama nih, ya kalian pasti paham ini gambar-gambar anak-anak. Ini gambar apa nih? Ya ini kegedean yang satu. Terus shred, shred. Nah nih, boleh gambar Minecraft juga boleh. Kalian boleh berkreasi menggambar kota malam Mr. Klik nih. Lainnya ini garis, kalian membuat garis. Tekan tombol shift, ingat ya, untuk membuat garis lurus. Nah, setelah itu klik di samping. Kalau keliru, undo. Nih, kalian kembalikan, baru kalian tarik. Cret. Kalian bisa klik garisnya lagi, lalu kalian tarik ke bawah dengan tombol shift. Nah, kalian bisa membuat lagi. Kalau keliru, kalian bisa undo. Ctrl Z ya. Klik ini lagi, kalian bisa membuat kota di malam hari. Selanjutnya kita tarik lagi, shred. Tekan tombol shift untuk membuat garisnya. Nah, kita membuat garis lagi. Nah, kita tarik garis ke bawah lagi. Kita tarik ke bawah lagi. Nah, selanjutnya kita tinggal kasih suasana malam hari. 1 2 3 ya. Selanjutnya lagi nih, klik 4, klik 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 6. Ini gambar kota di malam hari anak-anak. Kalian bisa membuat lebih bagus daripada Mr. Abbas. Mr. Abbas hanya memancing kreativitas kalian ya. Kalian bisa melanjutkan dengan gambar yang lebih menarik lagi. Boleh selain kota ya. Boleh suasana malam hari dengan bintang-bintang ya, dan lain sebagainya. Kalian pasti bisa. Selamat belajar.
jangan lupa dikasih nama dengan membubuhkan ini teks ya. Kalian tulis di sini nama huruf besar ya, nama. Iya, namanya siapa? Enter. Kelas. Nah, kelas berapa? Tunjukkan hasil ini kepada mama, pada papa, ataupun gurumu, hasil belajar kalian. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat. Dari Mr. Bos cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.